Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita lagi jenguk Mamik. Mamik alay ini. Iya. Yang lagi terbaring sakit ini udah hampir sebulan ya Mamik ya? Iya. Iya, berarti kurang 3 mingguan lah ya. 3 minggu 1 bulan ya. Jadi sakit apa kalau Mik? Sakit ambeien. Ambeien ya. Oh, jadi awal-awalnya gimana tuh kok bisa sampai sakit ambeien, Mik? Kebanyakan duduk. Ya. Oh iya, macet pula ya. Kurang banyak. Kurang air banyak putih terus. Heeh. Ya banyak duduk apa gitu. Oh, jadi kebanyakan duduk terus kurang minum air putih itu. Iya. Gejala-gejala ambeien ya. Pasti pinggangnya sakit, terasa. Oh, awalnya pinggangnya sakit. Iya. Terus akhirnya dicek ke dokter ternyata ambeien gitu ya. Iya. Oke. Tapi gimana keadaannya sekarang, Mamik? Udah mendingan ya? Alhamdulillah udah mendingan. Karena udah disiramnya yang di samping pasir itu udah bencah. Oh, kalau belum bencah itu rasanya masih terus sakit terus bawahnya. Oh, jadi ambeiennya udah pecah ya? Syukurlah kalau gitu. Berarti tinggal tunggu pemulihan ya, Mamik? Iya. Oh, gitu. Nah, berarti satu bulan ini nggak ngapa-ngapain, tiduran aja? Iya. Banyak terus sih. Iya, makanya dia sedih, kangen dia. Iya, banyak semua. Banyak fansnya yang kangen sama Mami, ya kan? Goyangan cerianya, ya kan? Terakhir kemarin kan goyang di Monas ya, Mami, ya? Iya. Nah, itu. Karena kecapean dari situ juga ya? Kalau ini palingnya. Gimana? Kalau udah sembuh nanti bulannya di ini di Bali. Di Bali? Wih deh, amin. Mau goyang di Bali ya, siap. Kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Gimana nih pesan-pesan buat teman-teman fans-fans Mamik nih? Say hi apa salam-salam gimana nih? Salam-salam dulu. Yeah. Ya. Malu. Tapi syukurlah udah bisa tersenyum ya kan, udah. Yeah. Sembuh, mudah-mudahan ini juga ada temannya nih. Doni. Bang Doni namanya. Bang Doni, apa kabar? Baik. Mudah-mudahan cepat sembuh Mami ya. Biar cepat goyang lagi. Oke, kita doakan semua teman-teman Mami cepat sembuh. Oke, biar bisa bergoyang kembali. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.